Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Saya doakan semua sihat dan sejahtera di samping kita berada di rumah masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita mendepani satu virus yang amat dahsyat dan menakutkan semua pihak. Jadi, mengambil rasa tanggungjawab ini, kami di MyWow ingin membuat satu projek yang dinamakan MyWow Face Mask Pull Order Project. Di mana dalam projek ini kita nak kumpulkan order sebanyak mungkin daripada pengguna MyWow, sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun untuk dijual semula. Jadi anda boleh guna untuk keluarga anda sendiri ataupun untuk anda jual dan bantu rakan-rakan kita yang lain. Jadi konsep yang akan kita pakai adalah, yang anda kena tahu adalah, kita akan buat pull order face mask. Ianya bukan barang ready stock untuk batch 1.0. Kita akan keluarkan beberapa batch yang 1.0, kita akan buat secara pull order. Maksudnya kita kena order dulu daripada China, and then beberapa belas hari barang tersebut akan sampai di Malaysia. Saya akan ceritakan dia punya time frame dia. Hari ini 19 hari bulan, sehingga 21 hari bulan kita akan buka order. Berapa limit dia? Kita akan buka lebih kurang dalam 2,000 hingga 3,000 kotak tempahan sahaja. Kenapa tak ambil lebih? Sebab saya bimbang kilang-kilang di China akan mengambil masa yang lagi lama kalau lagi tinggi kuantiti dia. And then pada 22 hari bulan, 22, 23, 24, 25, 26, kita akan bagi tempoh production kepada kilang. Okay? Dan seterusnya pada 27 hari bulan apabila barang dah siap, kita akan minta kilang hantar barang tersebut pergi ke warehouse MyWow. Kita akan ship by air ke by sea? Jawapannya adalah, kita akan ship menggunakan kaedah udara. Kita akan ship by air. Jadi tempoh dia lebih cepat. Kalau di MyWow, tempoh dia 5 hingga 7 hari. Tapi disebabkan sekarang kekurangan flight, insyaAllah tempoh dia akan jadi lebih panjang. Mungkin 7 ke 9 hari untuk barang tersebut sampai di Malaysia. Sampai dekat mana? Barang tersebut akan sampai dekat office MyWow dekat Prima Seri Gombak. Dan daripada situ, kami akan mulakan proses pengeposan ke alamat anda. Ada tiga kaedah yang akan kita pakai untuk penghantaran, okay, pengeposan. Yang pertama, pihak MyWow akan post menggunakan JNT. Dan adakah kos yang kita berikan, harga yang kita berikan termasuk dengan postage? Jawapannya tidak. Apabila pihak JNT, Abang Postman hantar dekat anda, barulah anda bayar berapa kos postage tersebut. Itu option yang pertama. Option yang kedua, pilihan yang kedua adalah bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, KL Selangor, anda boleh datang pick up dekat office MyWow. Clear? Dan option yang ketiga adalah bagi mereka yang buat tempahan yang besar, 100 kotak dan ke atas, dan anda tinggal di Lembah Kelang, pihak MyWow sudi untuk buat penghantaran ke alamat anda. Okey, ataupun kita set jumpa di mana-mana, kita set dan anda datang, kita buat delivery kepada anda. Kos delivery itu kita akan bincang kemudian di antara anda sebagai pembeli dan juga MyWow sebagai orang yang menguruskan. Mungkin kita charge RM30, RM40, RM50, tujuan untuk kita bayar driver, kita bayar minyak dan tol, dan kita bagi duit makan kepada driver kita. Yang tu kita akan bincang dan perhalusi kemudian. Jalan. Dan berapa banyak kena beli? Baik tuan-tuan, berita baik dia adalah anda boleh beli paling minimum 3 kotak. Minimum 3 kotak dan maksimum, dia tak ada maksimum. Anda nak letak 100 kotak pun boleh, 200 pun boleh, 300 pun boleh. Maksudnya apa? Anda boleh beli untuk kegunaan sendiri ataupun anda beli untuk anda jual semula. Kalau anda plan untuk beli sendiri pun boleh, dan harga yang kita tawarkan kurang daripada RM80. Kalau beli 3 kotak hanya RM76. Kalau anda beli 300 kotak ke atas, harganya hanya RM67 Malaysia. Lagi banyak anda beli, lagi murah dia punya harga dia. Dan apakah jenis mask yang akan kita jual, yang MyWow tawarkan? Ini adalah mask dia. Okey, dia pakai tali yang ear loop ataupun ear band, dan dia adalah 3PLY. Yang kita gunakan adalah surgical disposable 3PLY. Dalam satu kotak ni ada 50 pieces. Dalam satu kotak ada 50 pieces, dan ini adalah mask yang akan kita pull order bersama-sama. Okey. Jadi saya harap penerangan saya ini jelas dan boleh difahami semua.
Untuk itu, bagi mereka yang nak menyertai pool order MyWow untuk batch yang pertama, ingat kita limit hanya untuk 3,000 kotak sahaja. Anda boleh klik link di bawah, isikan maklumat anda secara lengkap untuk memudahkan MyWow menghubungi anda, untuk memudahkan pengumpulan dilakukan, dan anda terus buat bayaran. InsyaAllah MyWow akan terus update kepada anda pergerakan tempahan kita dan pergerakan shipping barang anda. Jadi itu sahaja tuan-tuan. Wallahualam, saya Faiz Zakaria daripada Gombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.